Ya, halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kuyo Eni Official. Halo guys, jadi kalian semua apa kabar? Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya tentunya. Dan terima kasih banyak yang sudah selalu mensupport channelku. Pokoknya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, jadi ini di pagi ini aku mau berangkat libur lagi nih ya. Dan hari ini itu tanggal 1 bulan 7 guys. Tanggal merah ya di Hong Kong. Jadi nanti kita 2 hari libur. Hari ini sama besok tanggal 1 dan sama tanggal 2 itu libur. Dan sekarang aku baru saja turun dari apartemen ya. Nah, dan jadi sebelum aku berangkat libur ini, aku mau mampir ke 7-Eleven guys. Mau ngapain ya? Nah, situ aku mau memasukkan uang ya. Masukkan uang ke Papadong. Nah, oke. Jadi mungkin buat yang baru-baru saja ya, yang mungkin belum pernah di Hong Kong, terus masuk Hong Kong, terus bagaimana ya caranya masukkan uang ke Papadong itu ya. Papadong itu apa? Nah, Papadong itu seperti kad itu ya, apa ya, kartu itu dalamnya itu ada uangnya, dan untuk naik kereta api, pokoknya naik apa saja boleh lah, naik bis gitu, buat beli makanan juga bisa. Nah, jadi seperti kad itu, dan nanti aku kasih tunjuk ke kalian ya kadnya seperti apa, nanti aku kasih tahu ke kalian. Nah, oke guys, jadi kadnya itu seperti apa? Nah, kotnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini itu buat yang pemula aja, yang belum tahu, yang belum pernah masuk ke Hong Kong ya. Kalau yang sudah di Hong Kong sini pasti sudah pintar dan sudah tahu semua caranya ya. Dan ini itu buat yang belum tahu aja, siapa tahu kalian yang di Indonesia pengen ke luar negeri, pengen ke Hong Kong, terus nggak tahu caranya nanti mau masukin uang seperti apa. Dan ini aku mau kasih cara ke kalian ya. Jadi sekarang aku mau ke 7-Eleven. Jadi masukkan uangnya itu ke 7-Eleven ya. Jadi terserah ya mau masukin berapa aja. Kalau saya sih paling sedikit $50 ya, ataupun 100 itu. Kalian punya berapa pun boleh, 500 atau 1000 pun boleh. Nah, oke, sekarang langsung jalan saja. Nah, dan 7-Eleven-nya itu berada di bawah rumah juga ya guys, nggak jauh. Nah, nanti aku mau masukin 100 saja ya. 100 itu aku biasanya masih ada untuk libur 1 bulan, karena aku libur nggak pernah jauh-jauh ya, cuma di Yaudong lah. Nggak pernah jauh lah intinya, jadi itu nggak ini, nggak cepat habis ya. Dan juga aku jarang untuk beli makanan atau beli apa kalau nggak kepepet itu pakai Papadong tuh, aku nggak pernah. Oke guys, jadi sekarang aku sudah ada berada di depan 7-Eleven ini ya. Nah, jadi aku sudah berada di depan 7-Eleven ini. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam. Oke, kita masuk, harus ngantri ini. Nah, kita harus ngantri dulu. Nah, ini di sini 7-Eleven. Sapiat. Ada makanan yang sudah masak nih guys. Tuh, sambil review ya di dalam 7-Eleven nya ada apa. Halo, Jeje, 早上. 早上. Mau yu yap chin Papadong ah? Yap berapa? Yap, Pak.
Tapi pada bising ah. Oh, wah, mana sana? Oke, okay, selesai. Nah, jadi seperti ini ya, guys. Jadi ada resipnya seperti ini. Jadi aku tuh tadi masukkan 100 ini ya. Nah, jadi di sini di 7-Eleven nih. Nah, di sini guys. Nah, oke, okay, jadi dan sekarang itu. Nah, oke okay, guys. Jadi ini sekarang aku sudah masukin uang ya. Di dalamnya ada 100. Dan sekarang aku mau pergi berangkat libur dan di sini itu juga ada tempat untuk mengurangi potongan harga naik kereta api. Jadi kalau sudah misalnya kita nanti kita tutkan di sini nanti kita naik kereta itu ada potongan $2 gitu ya. Jadi di mana itu ada di sini guys. Yuk kita coba. Nah, jadi kita tutkan aja di sini ya Papa Dong kita. Nah, jadi sudah ada tulisan seperti ini. Nah, jadi sudah oke. Nanti Papa Dong kita itu kalau kita gunakan ada potongan $2 ya guys, tapi cuma satu kali naik kereta. Nah, jadi seperti ini. Oke okay guys, jadi terima kasih banyak yang sudah mengikuti videoku sampai habis. Jadi seperti itu tadi video hari ini saya masukkan uang ke Papa Dong seperti ini ya. Oke okay? Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya jika kalian suka dengan videoku ini. Oke, okay? Jumpa lagi di next video. Bye-bye.